Recognize patterns. Pertama, buka file netral yang akan dilakukan pengeditan. Di sini saya menggunakan file dengan format step. Pilih Part Environment. Dapat kita lihat, part ini tidak mempunyai histori fitur sama sekali. Pilih menu Recognize Pattern. Pilih semua face yang dijadikan dasar dari pattern. Kemudian klik kanan pada mouse. Maka akan muncul kotak dialog, yang menunjukkan pattern sudah berhasil terrekonstruksi. Klik OK. Untuk melakukan pengeditan pattern, tekan double-klik fitur pattern pada Pathfinder. Maka akan muncul menu-menu untuk melakukan pengeditan. Kita dapat mengganti jumlah fitur pada pattern sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian, klik Accept dan proses telah selesai.